Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, dan kita memasuki hadis yang ke-111. Hadis yang ke-111 dari kitab ini, dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Akan tetapi pada bab ini atau bab mujahadah ini adalah hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Karena memang pembahasan bab mujahadah ini cukup panjang ya. Al-Imam Nawawi menyantumkan banyak sekali hadis, sampai 17 hadis, sehingga mungkin pembahasan kita di bab mujahadah ini kayaknya hampir setengah tahun bisa jadi, atau bahkan lebih, karena hadisnya banyak. Bahkan seingat saya banyak hadis mujahadah ini yang saya lewati karena ada beberapa alasan waktu itu, karena banyak menyangkut dengan bab-bab Ramadan. Maka pada pertemuan kali ini adalah hadis yang terakhir ya. Hadis yang terakhir pun cukup panjang, Pak. Setengah halaman di buku saya, setengah halaman. Bisa jadi ini enggak selesai gitu satu kali pertemuan, karena hadisnya cukup panjang. Baik, kita akan baca hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ya. Ini agak panjang ya, perawinya di sini agak panjang. Tetapi saya akan langsung kepada perawi dari sahabat, yaitu An Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jadi kemungkinan besar salah satu cara penulisan dari Imam Nawawi ketika menulis nama sahabat dengan nama lengkap, berarti biografi beliau belum sempat dituliskan atau beliau belum pernah meriwayatkan hadis dalam kitab ini. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau misalkan beliau menulis An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Kalau beliau tidak menulis nama aslinya, berarti beliau sudah pernah menjelaskan di hadis-hadis sebelumnya. Nah, hadis ini Imam Nawawi menulis beliau dengan nama lengkap. Padahal nama yang tidak asing buat kaum muslimin dari sahabat Jundub bin Junadah ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin sebagian dari antum tidak asing dengan nama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi ketika Imam Nawawi menulis nama lengkapnya, berarti biografi beliau belum sempat beliau sanggung oleh Imam Nawawi sampai bab mujahadah ini, sampai 111 hadis ini berarti belum disinggung. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar itu adalah nama panggilan beliau. Al-Ghifari itu adalah dinisbatkan kepada desa beliau atau kota beliau, kota asal beliau, yaitu Al-Ghifar. Ghifar itu adalah sebuah wilayah di sebuah kota, bisa dikatakan
sebuah jalan yang menghubungkan antara Mekah dan Madinah dulunya. Mekah dan Madinah itu ada sebuah wilayah namanya Ghifar. Ghifar itu adalah sebuah wilayah yang bisa dikatakan orang kalau lewat situ takut. Orang kalau lewat situ takut. Kenapa? Karena desa itu adalah desa perampok. Desa perampok. Jadi hampir seluruh desa itu memang aktivitasnya, pekerjaan utamanya adalah perampok. Perampok. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini sebelum masuk Islam, beliau adalah salah satu perampok. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu perampok. Makanya dulu, Pak, ada seorang muslim yang dia kemudian memakai nama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau itu kalau ngisi di tempat kajian anak-anak muda, Pak. Dia tuh ngisinya di kolong jembatan, datangin anak-anak pang ya. Diajak ngaji dan segala macam, karena memang beliau berasal dari situ. Maka kemudian menisbatkan dengan Abu Dzar. Dan di zaman saya kuliah tuh, Pak, saya banyak menemukan anak-anak pang ya, yang tindikan itu yang gede, rambutnya warna merah itu. Itu bawa Al-Qur'an. Masyaallah. Itu salah satu binaan dari seorang bernama Abu Dzar. Saya ingat dulu Abu Dzar. Karena menisbatkan seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Akan tetapi yang luar biasa dari kehebatan dari Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau tuh kadang-kadang berani merampok sendirian tuh berani. Biasanya bergerombol gitu ya, tetapi Abu Dzar ini adalah sendiri. Salah satu keunikan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah salah satu sahabat yang bisa dikatakan sudah Islam sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Sudah bertauhid sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Jadi ada beberapa sahabat yang bisa dikatakan sudah lurus ya, sudah tidak syirik, sudah tidak menyembah berhala ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Ada beberapa sahabat. Banyak, kalau banyak banget tidak ya, tetapi bisa dikatakan ada beberapa sahabat seperti Abu Bakar ya, Sa'id bin Sayyid, kemudian salah satu adalah Abu Dzar Al-Ghifari ini. Abu Dzar Al-Ghifari bahkan beliau mengisahkan kisah beliau itu ketika waktu menjelang fajar atau subuh itu beliau itu sudah semacam sujud ya. Sujud yang tidak berhenti sampai matahari itu sudah terik, kata beliau. Setiap hari beliau lakukan dan beliau beribadah. Sampai ditanya, terus kamu menghadap kemana? Ya kemanapun saya menghadap, di mana ada wajah Allah saya akan menghadap. Masya Allah. Di mana saat itu ya bisa dikatakan jazirah Arab semuanya, hampir semuanya dimanapun pasti menyembah apa? Berhala. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau sudah bertauhid dan beliau tidak pernah menyembah berhala. Kisah masuk Islam beliau pun cukup unik. Jadi dikisahkan adiknya itu mendengar informasi. Jadi adiknya masuk Islam duluan. Mendengar informasi bahwasanya ada seseorang ya, di Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi. Mengaku sebagai seorang Nabi. Maka dia kemudian menyuruh adiknya, coba kamu pergi cari informasi tentang orang yang mengaku Nabi ini. Balik-balik adiknya langsung, tentunya Masya Allah ya, orang yang hatinya jernih ya, ketika bertemu dengan Rasulullah ya, itu bisa dikatakan mereka semuanya akan apa? Terpesona dengan akhlaknya. Terpesona dengan akhlaknya. Dan kemungkinan besar akan banyak masuk Islam. Dan termasuk Anis ini, Unais ya, dalam riwayatnya namanya Unais ini kemudian masuk Islam dan menceritakan subhanallah, tidaklah orang itu pasti mengajarkan makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Tapi apa, Abu Dzar ini enggak puas akhirnya apa? Pergi sendiri. Menceritakan dalam perjalanan beliau langsung mengambil tongkat, mengambil alat minum perjalanan. Itu di awal-awal Islam sekali, Pak. Di awal-awal Islam di mana para sahabat itu masih sedikit yang masuk Islam dan kemudian
masuk Islamnya masih sembunyi-sembunyi. Makanya banyak mengatakan Abu Dzar Al-Ghifari itu salah satu sahabat yang bisa dikatakan 10 besar yang awal-awal masuk Islam. 10 besar yang awal-awal masuk Islam. Beliau sampai Mekah enggak punya keluarga, enggak punya teman, enggak ada yang kenal. Beliau bingung. Gimana cari informasi. Kebetulan ketemu sama Ali. Ketemu sama Ali. Kemudian sama Ali, kamu orang baru ya, orang asing ya. Iya. Kemudian apa? Saya ada sebuah keperluan di sini. Ya sudah, kata Ali, kalau kamu selama masih ada keperluan, tidur di rumahku aja. Salah satu kemuliaan orang zaman jahiliyah dulu, orang-orang Quraisy dulu. Enggak kepo. Enggak nanya kamu ada tujuan apa, ngapain. Ya udah. Selama tujuan kamu itu memang bisa jadi sifatnya rahasia atau apapun, ya udah. Dan yang luar biasa, salah satunya apa? Ikramud duyuf. Kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kaum yang lain, salah satu adalah al-karam. Orang-orang Quraisy itu sangat terkenal dengan apa? Dermawan yang luar biasa. Bisa dikatakan, Pak, ini orang asing ya. Enggak kenal, ya udah. Diajak ke rumahnya, dikasih tempat tidur, suruh tidur. Dan itu Ali enggak tahu tujuan dia, Pak. Enggak tahu tujuan dia. Masya Allah ya. Bahkan sampai 3 hari dikatakan ketika sudah waktunya malam, apakah tujuan kamu sudah tercapai? Belum. Ya Abu Dzar memang enggak mau ngomong. Dia cari-cari informasi, tetapi apa enggak dapat informasi, karena itu adalah awal-awal Islam. Awal-awal Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi, Pak. Jadi yang diajar Rasulullah itu yang beliau kenal saja. Yang beliau kenal dari keluarganya, yang ada potensi ini orang mau. Sepertinya ini orang ini mau masuk Islam. Di awal-awal Islam seperti itu. Jadi tidak kemudian Rasulullah menyampaikan secara terang-terangan, mengajak di depan umum, mengajak orang masuk Islam, tidak. Jadi secara sembunyi-sembunyi. Masih secara sembunyi-sembunyi. Sampai 3 hari, akhirnya apa? Belum enggak dapat informasi tersebut. Akhirnya kemudian Abu Dzar mengatakan, ini adalah sebuah rahasia. Jika memang engkau bisa mampu menjaga rahasia, saya akan sampaikan kepada engkau. Ali kemudian mengatakan, iya, saya adalah insya Allah bisa menjaga rahasia. Maka kemudian beliau mengatakan, saya ingin bertemu dengan seseorang yang mengaku Nabi. Maka di sini Ali mengatakan, engkau adalah seseorang yang diberi ilham oleh Allah. Artinya apa? Ini bakal calon masuk Islam nih kalau sudah seperti ini. Kalau sudah ketemu Nabi pasti masuk Islam. Maka benar, kemudian memberikan petunjuk ya. Jadi ketika saya nanti keluar, saya memberikan kode-kode seperti ini ya. Kemudian saya ketika saya pura-pura membetulkan sandal, kamu masuk saja. Di dalam situ ada Rasulullah. Sampai memberikan kode-kode seperti itu. Kemudian akhirnya beliau masuk, bertemu Rasulullah, dan dia syahadat masuk Islam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, jangan informasikan kepada orang lain kalau kamu masuk Islam. Tetapi apa? Abu Dzar ya, mantan preman, Pak ya. Mantan perampok, enggak ada rasa takut. Beliau habis masuk Islam, kemudian langsung mengajak ya di Ka'bah itu, di mana Ka'bah kan tempat orang-orang tuh. Kalau sekarang umroh banyak orang ya. Mengajak orang untuk masuk Islam. Habis sudah dipukuli di segala macam, hampir terbunuh. Tetapi ditolong oleh Al-Abbas, paman Rasulullah, di mana ini orang dari Ghifar. Kalau kalian sampai membunuh nih orang, ya, kalau kalian lewat Ghifar, habis kalian. Karena kesukuan, ya, namanya kesukuan di zaman itu masih sangat apa? Kuat sekali. Jadi peperangan tidak kunjung selesai antara suku itu hanya gara-gara apa? Permasalahan satu orang meninggal gara-gara apa? Dibunuh oleh suku lain kan gitu. Itu di zaman itu. Zaman sekarangnya masih seperti itu, ya enggak? Zaman sekarang aja kesukuan itu masih sangat kuat. Ya tawuran antar SMA itu kan gara-gara kasusnya kadang-kadang kasus kecil ya enggak?
tawuran antar SMA segala macam. Peperangan yang tidak kunjung usai, kadang-kadang hanya kasusnya hanya satu permasalahan. Apalagi di zaman itu. Maka berhenti besok. Itu adalah sedikit kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari, periwayat hadis. Seorang sahabat yang sangat mulia, termasuk awal-awal masuk Islam. Hanya saja beliau kemudian pulang ke kampungnya, berdakwah di kampungnya, dan seluruh kampungnya akhirnya nanti masuk Islam. Hanya masuk Islam, dan kemudian di akhir-akhir Rasulullah berdakwah di Madinah, beliau baru kembali ke Madinah, dan kemudian beliau tinggal di Madinah. Jadi tidak mengikuti jejak dakwah Rasulullah di Mekah yang luar biasa, datangnya luar biasa. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis yang cukup panjang yang akan kita bacakan ini. Kita akan bacakan hadisnya. Hadis anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qul. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillah, yang diriwayatkan dari Allah. Kalau ada hadis, Pak, diriwayatkan dari Allah, berarti ini namanya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi namanya. Jadi kan riwayat-riwayat petunjuk dari Rasulullah itu kan kita mengatakan ada dua, Pak, ya. Ada Al-Qur'an, ada hadis. Ada Al-Qur'an, ada hadis. Kalau hadis itu adalah ilham dari Allah. Ilham dari Allah. Jadi Allah memberikan ilham kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan. Tetapi apa? Ilham Rasulullah tidak ada satu kata pun yang berdasarkan dari hawa nafsu beliau. Berbeda kalau kita sudah mendapat ilham, ngaku-ngaku itu, ngadi-ngadi ya. Ngadi-ngadi. Tetapi kalau Rasulullah apa? Wala yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah tidak pernah mengucapkan satu kata pun, Pak, berdasarkan apa? Hawa nafsu enggak ada. Sudah dibersihkan hati Rasulullah, dicuci dan segala macam. Nah, tetapi kalau namanya Al-Qur'an itu enggak ada dari ilham. Tetapi apa? Semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Jadi itu salah satu bedanya di situ. Salah satu bedanya di situ. Akan tetapi kalau seandainya ada riwayat dari Allah, itu berarti apa? Allah menyampaikan ini adalah hadis, bukan apa? Bukan Al-Qur'an, menyampaikan bukan Al-Qur'an. Itu salah satu sedikit perbedaan dari hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Perbedaannya cukup banyak. Kalau dalam kitab hadis atau pembahasan hadis itu ada banyak sekali perbedaan. Ini saya tulis satu saja, yang penting antum bisa membedakan. Kalau membahas itu nanti enggak selesai-selesai ya. Hadis qudsi. Jadi ini adalah hadis qudsi. Maka di sini Allah berfirman, hadisnya berbunyi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni harwamtu dzulma 'ala nafsi. Kata Allah, Allah berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan dalam perbuatan Allah sebuah kezaliman. Jadi apa? Mustahil Allah zalim. Mustahil Allah zalim. Inna Allaha la yadhlim mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak zalim walaupun mithqala dzarrah, walaupun sekecil, walaupun apa, misalnya satu rupiah pun Allah tidak mungkin zalim. Mustahil bagi Allah untuk zalim. Misalkan, Pak, ada orang jualan beras ya. Orang jualan beras ya. Mungkin enggak dia zalim? Sangat mungkin, Pak. Enggak mungkin timbangan itu presisinya pas, bisa jadi dia apa? Salah perhitungan, bisa jadi cuma ada satu atau dua beras, kan gitu. Bisa jadi, sangat memungkinkan. Kita sebagai seorang manusia atau seorang penjual, sangat mungkin dia zalim. Sangat mungkin dia zalim, baik yang dia sadari apalagi yang apa yang dia sadari apalagi yang tidak dia
sehari. Kita sebagai manusia pasti zalim. Pasti akan zalim. Zalim itu apa sih? Zalim itu sebenarnya maknanya para ulama berbeda pendapat, tetapi salah satu maknanya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Salah satunya. Kemudian yang kedua adalah maknanya mengambil milik orang lain. Mengambil milik orang lain bighairi haq, dengan kebatilan. Itu namanya apa? Zalim. Maka zalim itu ada dua. Zulmun nafs, zalim yang sifatnya kepada diri sendiri. Ada zulmun ma'al ghair, ada zalim yang kepada orang lain. Zulmun nafs itu adalah orang melakukan maksiat. Zalim kepada diri sendiri apa? Dia melakukan maksiat. Zalim tertinggi adalah syirik. Orang syirik itu adalah zalim tertinggi. Orang gak sholat itu memang gak merugikan orang lain, tapi dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya kadang banyak orang ngomong, biarin, yang penting saya gak merugikan orang lain. Ya, dalam satu sisi memang dia ada benarnya. Dalam satu sisi dia merasa ada benarnya. Karena apa? Itu akan merugikan dia sendiri. Dia tidak membayar zakat, ya. Tidak puasa. Itu utamanya zulmun nafas. Zulmun nafas. Tapi di satu sisi dia salah, enggak boleh seperti itu. Karena pasti ada gitu. Ada merugikan orang lain. Tetapi secara pengertian dia adalah disebut zulmun nafs. Kemudian ada zulmun ma'al ghair, zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain apa, Pak? Contohnya, zalim kepada orang lain itu dalam tiga hal. Yang pertama adalah menzalimi fisik, ya. Baik dia memukul, ya. Baik dia misalkan ya sampai terbunuh, ini namanya zalim kepada orang, membunuh orang ya, menyakiti orang, memukul. Zalim terhadap harta, mencuri ya, hutang gak dibalik-balikin ya kan. Soalnya banyak sekarang adalah zalim adalah hutang gak balik. Ini salah satu apa? Itu zalim, Pak. Itu zalim. Kerjanya utang aja ya. Utang sini gak dibayar. Bayar cicilan 1, 2 kali, 3 kali. Habis itu apa? Lupa. Utang sini. Menipu sini. Sekarang. Makanya Pak, orang kadang-kadang kalau Bapak pernah ketipu ya. Kok tega banget ya orang berani nipu ya. Ya emang hatinya sudah mati. Orang-orang seperti itu hatinya sudah mati. Dia nipu, gak penipuan gitu Pak ya. Bapak sering lihat kan, viral-viral dia nipu, dikerjain dia marah-marah ya. Dia emang marah-marah. Dia gak berhasil menzalimi orang lain. Itu yang kedua. Kemudian zalim yang ketiga adalah menzalimi harga diri seorang muslim. Memfitnah ya. Ghibah ya. Kemudian apa? Menuduh dengan tuduhan palsu ya. Itu adalah menzalimi harga diri seorang muslim. Itu namanya zalim. Dan Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Pernah, Pak. Jadi ada kisah. Jadi kan di awal-awal Islam, sahabat-sahabat itu, Pak, kan banyak yang hijrah ke Habasyah, ya, ke Afrika. Banyak ya. Banyak, walaupun bertahan ya. Yang sampai jumlahnya sampai ratusan. Ketika sahabat itu banyak yang sudah balik lagi, itu Rasulullah bertanya, ada enggak kisah-kisah yang menurut kalian aneh di sana? Ada kisah-kisah aneh atau ajaib, kisah-kisah yang menakjubkan, kisah-kisah yang banyak. Dan sahabat banyak cerita. Salah satu kisahnya itu, jadi ada seorang sahabi ya, dia menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dikatakan dalam sebuah hadis. Jadi ada seorang rahib ya, kalau sekarang Nasrani, karena Habasyah itu beragama Nasrani ya.
kalau salah apa? Suster apa? Rahim, perempuan itu, perempuan pastor kalau perempuan itu apa namanya? Biarawati ya, biarawati. Ya, biarawati. Biarawati di Habasyah itu dikisahkan dia itu sedang membawa air di atas. Air yang banyak gitu. Ketika dia sudah tua, dia berjalan, kemudian ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda. Pemuda ini kemudian mendorong, ya. Mendorong. Ya namanya didorong pasti apa? Jatuh. Walaupun dia enggak sampai jatuh, hampir mau jatuh, tetapi apa? Airnya tumpah dan pecah. Tumpah dan pecah, dan kemudian biarawati tersebut berdiri dan kemudian menoleh kepada laki-laki pemuda tadi dan mengatakan mengatakan saufa ta'lam ya gudar idza wada'a Allahu al-kursi wa jama'a al-awwalina wal akhirin wa takallamat al-aydi wal arjul. Wahai pengkhianat ya gudar, kepada pemuda tadi, ya gudar wahai pengkhianat, suatu saat kau akan tahu. Suatu saat kau akan tahu jika Allah telah meletakkan kursi dan telah mengumpulkan al-awwaliyina wal akhirin, manusia dari yang pertama sampai terakhir dikumpulkan sama Allah. Wa takallamat al-aidi wal arjul, tangan-tangan dan kaki bisa berbicara. Bima kanu yaksibun, atas yang akan mereka, yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Fasawfa ta'lamu kaifa amri wa amruka indahu wadan. Engkau akan mengetahui perkaraku dan perkaramu nanti. Sampai ngomong kayak gitu. Ngomong seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan sodakot, sodakot. Dia benar. Walaupun agamanya apa? Nasrani. Walaupun agama Nasrani, tapi apa? Dia benar. Dalam hal ini dia apa? Sungguh dia benar, sungguh dia benar, kata Rasulullah. Kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khad bidu'ifihim min syadidim. Intinya apa? Allah tidak mungkin zalim. Orang melakukan keburukan walaupun satu rupiah kezaliman diadili oleh Allah. Diadili oleh Allah. Ada orang melakukan kebaikan walaupun cuma satu rupiah, mungkin enggak dibalas sama Allah. Enggak mungkin. Kita kalau melakukan kebaikan kepada orang satu rupiah, dua rupiah, kita enggak mungkin mengharapkan balasan. Kita ngasih misalkan ya sodakoh, sodakoh cuman 100 perak atau 500 perak, ya, 1000 perak di jalan kita kasih. Kita berharap enggak sama orang tersebut kita dibalas? Enggak mungkin kita berharap gitu. Wah, itu receh gitu. Kan gitu. Kita ngasih sesuatu yang receh, kita enggak berharap kita dibalas gitu. Di mobil aja banyak kan gitu, receh-recehan, kasih-kasih gitu. Atau tukang parkir ya. Kita enggak mungkin minta balasan kepada tukang parkir gitu loh. Tapi apa yang kita berikan kepada Allah walaupun cuma 500 perak pasti dibalas oleh Allah. Itu maksudnya apa? Allah tidak mungkin apa? Zalim. Enggak mungkin Allah zalim. Enggak mungkin Allah zalim. Kita senyum ya. Ya, senyum kepada orang ya, bukan senyum kepada cewek ya, Pak. Cewek cantik lewat senyum, bukan. Senyum dengan tujuan apa? Kepada tetangga senyum. Senyum seperti itu enggak mungkin sama Allah tidak di balas. Enggak mungkin sama Allah tidak di. Kalau kita mungkin kadang-kadang enggak berharap itu dibalas kan gitu. Jadi apa? Allah tidak mungkin zalim. Waj'altuhu bainakum muharraman. Dan telah aku jadikan di antara kalian haram. Jadi apa? Makanya kaum muslimin atau seluruh hamba-hamba Allah ya, itu apa? Haram kita melakukan kezaliman. Fala tadzalamu. Maka janganlah saling menzalimi. Maksudnya hadis ini adalah zulmun ma'al ghair, yang zalim kepada orang lain, Pak, hadis ini. Tadi kan kita sudah jelaskan zalim ada
Dua, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Hadis ini dimasukkan kepada apa? Orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Jangan saling menzalimi. Jangan saling menzalimi. Kenapa, Pak? Zalim itu dosanya besar. Dosanya apa? Besar. Zalim kepada orang lain itu dosanya besar. Sufyan ats-Tsauri mengatakan ya, engkau bertemu kepada Allah dengan membawa 70 dosa. Dengan membawa apa? 70 dosa bainaka wa bainahu. Tapi dosa itu hanya antara engkau dengan Allah. Antara kau dengan Allah. Jadi dia melakukan dosa, tetapi apa? Dia dosa yang sifatnya rambutnya dia sendiri. La ahwan, jauh lebih ringan daripada apa? Engkau menyakiti atau menzalimi bainal ibad, antara hamba. Orang melakukan dosa apa? Dosanya itu banyak, sampai dikatakan ada 70 dosa. Dibandingkan dengan orang ya, tanah orang dia apa? Diambil walaupun cuman misalkan beberapa senti. Itu dosanya jauh lebih besar dari apa? Ambil tanah orang. Ambil tanah. Jauh lebih besar dibandingkan apa? Dia melakukan apa? Penipuan. Mencuri ya, mengambil hak orang lain tanpa izin. Jauh lebih besar. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Allah, salah satu nama dari nama-nama Allah apa? Allah Maha Pengampun. Seluruh dosa hambanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Iya. Selama masih antara dia dengan Allah, dia bertaubat kepada Allah, diampuni dosanya. Dia bertaubat diampuni oleh, dan Allah mengatakan dalam banyak hadisnya maupun dalam Al-Qur'an apa? Wahai hamba-hambaku, walaupun engkau datang dengan dosa sebesar gunung, sebesar apa? Dan sungguh aku akan mengampuni. Tetapi kalau kita Pak mendzalimi manusia, mungkin enggak dia memaafkan, mungkin, tetapi apa? Jarang Pak orang yang memaafkan ya, dilakukan zalim jarang. Tapi apa? Pasti ngomongnya enggak mungkin dia memaafkan. Kalaupun dia diam, bisa jadi apa? Saya tagih nanti. Orang kayak gitu. Diamnya orang yang kita zalimi bukan berarti dia apa? Dia ridho. Karena apa? Ya udahlah, udah dibalas sama Allah aja. Kenapa? Bisa jadi dia enggak enak ya. Bisa jadi apa? Yang menzalimi orang yang lebih di masyarakat, lebih apa, dipandang. Dia kalau ngomong juga enggak bakal didengar. Jadi seperti itu, bahaya, bahaya sekali. Maka apa? Fala tadzalim. Fala tadzalim. Ini maksudnya. Jadi bahaya. Bahaya sekali. Makanya Pak, bahkan dalam sebuah hadis maupun di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, di dalam Al-Qur'an. Barang siapa membunuh satu seorang mukmin. Orang mukmin Pak, dikatakan orang beriman dibunuh muta'ammidan dengan sengaja, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Jadi seluruh bumi itu dibunuh oleh orang tersebut. Kenapa? Begitu berharganya nyawa seorang di hadapan Allah SWT. Kenapa? Dia menzalimi seorang mukmin, yaitu apa? Menzalimi jiwanya. Jadi biasa, hati-hati Pak dengan apa? Dengan sebuah kezaliman. Salah satu makna al-mukmin man salima min amanatin nas. Jadi seorang mukmin itu salah satunya apa? Dia itu jarang menyakiti orang lain. Baik dengan ucapannya ya, baik merendahkannya ya, baik dengan apa? Mengambil hartanya atau kemudian menyakiti fisiknya. Nah, hadis ini apa? Fala tadzalim, janganlah kalian saling apa? Menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Nah, ini baru satu ya, Pak. Baru satu. Baik, kita lanjutkan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun,
seluruh kalian adalah dholun. Dholun artinya sesat. Ya, dholun itu kalau kita misalkan naik mobil enggak tahu jalan pakai map, ya. Disasar kesasar ya. Sampai kemudian masuk gang enggak ada apa? Itu namanya tersesat. Jadi dholun tersesat atau kesasar bahasanya. Setiap kita itu pasti akan kesasar. Setiap kita itu pasti akan kesasar. Itu maknanya. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah. Illa man hadaituhu. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu bahwasanya setiap orang itu bukan berarti kemudian dia tersesat, maksudnya enggak. Maksudnya apa? Awalnya manusia itu adalah arifun al-haq. Seorang manusia itu semuanya lahir enggak ada yang bisa dikatakan memiliki apa, ilmu enggak ada. Enggak ada. Jadi maksudnya apa? Bol, semuanya adalah enggak tahu. Kecuali yang memang Allah beri hidayah. Ada yang hidayah dari lahir dia sudah muslim. Ini kenikmatan yang besar. Ini semuanya insya Allah lahir dari muslim, Pak ya. Ini kenikmatan besar. Kenikmatan besar. Ada maknanya dholin di sini apa? Seperti orang Nasrani. Nasrani itu dholun. Maka apa? Ghairil maghdubi alaihim walad dholin. Nasrani. Enggak tahu, memang enggak tahu kebenaran. Ada maksudnya apa? Tersesat ini dimaksudnya bisa jadi adalah seorang sudah tahu kebenaran, tetapi apa? Dia tetap memilih yang keburukan. Kalau contoh di dalam Al-Quran adalah Bani Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu. Tahu tauhid, tahu kebenaran, tahu segala macam. Tetapi apa? Mereka, makanya dikatakan maghdubi alaihim. Dilaknat, dibenci oleh Allah. Kita ini Pak, sekarang ini kebanyakan masuk yang ini. Masuk yang ini. Karena kita itu banyak sudah tahu tentang apa? Hidayah. Tetapi kita tidak mengerjakannya. Kita lebih memilih apa? Hawa nafsu. Kayak orang Yahudi kita ini. Jadi sudah tahu kita beneran, tapi apa? Masih memilih apa? Hawa nafsu. Masih memilih hawa nafsu, ya. Sudah tahu sholat itu dosa, tetapi apa? Masih enggak sholat. Sudah tahu ya mencuri itu apa? Dosanya besar, tapi masih mencuri. Dan sekarang Pak, semenjak ya namanya teknologi itu kan terus berkembang ya. Tetapi apa? Ya ada plus minusnya. TikTok itu dulu dihujat luar biasa ya. Tetapi sekarang banyak orang-orang baik yang menggunakan itu untuk ya lahan untuk berdakwah di sana. Konten-kontennya itu dibikin untuk konten-konten Islami. Tetapi juga banyak yang akhirnya buat bisnis jualan ya. Paling cepat kaya itu sekarang jualan melalui apa? TikTok. Tapi apa? Ya perkembangan yang sangat cepat ini sekarang, kalau apalagi sekarang TikTok dengan YouTube ya, dengan Instagram, dengan Facebook itu sekarang kayak satu link gitu Pak. Jadi orang masang di TikTok, dia bisa juga kemudian muncul di YouTube, bisa di Facebook, bisa Instagram. Orang bisa hanya menggunakan Facebook saja, nggak punya TikTok. Tetapi apa? Dia bisa lihat, dia akan punya misalnya di HP ini, HP saya misalkan nggak ada TikTok ya. Tetapi saya bisa tahu konten-konten TikTok dari apa? Dari YouTube, walaupun saya buka YouTube. Karena muncul, akan muncul. Kenapa? Jadi kayak satu link gitu sekarang, bersambungan gitu. Sekarang tuh di TikTok tuh orang dengan bangga gitu, seorang perempuan apa? Dengan bangga sekali apa? Misalkan dia bangga merasa punya duit, dia apa? Merasa nggak cocok sama suaminya, kan gitu, ditendang dari rumahnya. Atau misalkan ya dengan seorang wanita dengan bangganya, ya dia mengatakan sedang tidur dengan suami orang. Ada nggak Pak di TikTok? Banyak, banyak. Dia itu bangga. Saya berapa kali lihat itu orang dengan bangga dia booking BO, BO. Tahu BO Pak ya? Mungkin cewek, dan itu di TikTok itu dengan pedenya, dan itu biasa saja kayak itu. Luar biasa. Luar
luar biasa. Dan itu dol. Itu ada Pak, maghdubi alaihim. Itu bahaya sekali, bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Maka dalam Al-Qur'an wa amma tsamud fahdainahum. Jadi kaum Tsamud itu sudah Allah berikan hidayah, fastahabbul 'ama. Tetapi mereka lebih mencintai kebutaan. Maka illa man hadaituhum, maksudnya apa? Allah telah memberikan hidayah itu, maksudnya apa? Allah memberikan hidayah, sudah Allah apa? Utus Rasul. Sudah Allah berikan Al-Qur'an, sudah Allah berikan hadis. Banyak para ustadz-ustadz di YouTube ya, di masjid-masjid yang sudah ngasih ceramah. Itu namanya hidayah. Ini adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Tapi banyak yang enggak, yang apa, lebih mengikuti itu daripada yang enggak. Lebih banyak yang enggak. Ini satu komplek ini jumlahnya berapa ya? Kayaknya. Tapi yang datang ke masjid berapa orang, Pak? Berapa persen coba? Berapa persen, Pak, komplek ini? 400 kakak ya. Yang datang berapa ini? 400 kakak, 10%-nya 40 ya kan? Ini ada enggak 40? Enggak ada. 5%-nya paling ya kan? 5%-nya yang datang. Maka apa? Allah mengatakan wa amma Tsamud. Kaum Tsamud itu fahadainahum. Kami telah memberikan hidayah. Maksudnya hidayah itu apa? Cuma dikasih hidayah enggak? Allah sudah utus rasul ya. Rasul kemudian menasehati ya kan. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Tetapi lebih mencintai kebutaan, kegelapan, alal huda dibanding cahaya, dibanding petunjuk. Ya kita khusnudzon, Pak, khusnudzon sama tetangga Bapak ya. Bapak lihat di YouTube ya, dia di YouTube. Atau mungkin dia sekarang ada aktivitas, kita khusnudzon. Takutnya nanti jadi benci aja sama tetangganya. Ini enggak pernah datang ke masjid ini. Jadi seperti itu. Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah, maksudnya apa? Hidayah itu ada dua, Pak. Hidayatul irsyad sama hidayatul taufik. Allah sudah memberikan hidayah. Fahadainahum. Maksudnya hadis ini adalah man illa man hadaituhum. Jadi sudah Allah berikan apa? Hidayah. Allah sudah berikan hidayah. Tetapi ada hidayah yang sangat langka dan sangat mahal, adalah hidayah taufik yang Allah berikan di dalam hati. Kalau informasi banyak, Pak. Saya menyampaikan informasi seperti ini ya. Belum tentu saya bisa menjalankan, belum tentu Bapak bisa menjalankan, belum tentu saya ngomongnya bisa menjalankan gitu. Kenapa? Ada hidayah taufik. Ada hidayah taufik di mana Allah memberikan hanya kepada Allah, kepada yang Allah cintai dan Allah kehendaki. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Ini yang mahal, Pak. Harus kata hadis ini apa? Fastahduni. Maka mintalah hidayah. Jadi ada syaratnya, Pak. Ada syaratnya kalau kita ingin diberikan apa? Hidayah yang masuk ke hati, hidayah yang kemudian Allah berikan kita mampu mengamalkannya, itu apa? Ada syaratnya. Apa? Minta ahdikum, maka aku akan berikan. Maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Syaratnya apa? Meminta. Meminta, harus berdoa, meminta kepada Allah, berikan aku hidayah. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya Allah, berikan. Harus minta. Kalau enggak minta, enggak dikasih. Makanya, Pak, ketika mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim itu khusyuk, Pak. Ihdinash shiratal mustaqim khusyuk. Kenapa? Ihdina, ya Allah, berilah kami petunjuk. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan kita baca berapa kali? Setiap hari minimal 17 kali, belum di luar sholat kita baca. Kata pas ihdinash shiratal mustaqim itu benar-benar khusyuk, Pak. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk. Itu setiap waktu kita minta kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, itu benar-benar apa?
sering-sering baca surat Al-Fatihah. Sering-sering baca surat Al-Fatihah. Pas waktu ihdinas siratal mustaqim, benar-benar minta kepada Allah dengan khusyuk. Ibnu Taimiyah itu amalan utamanya ya, dari subuh ya sampai matahari terik itu. Muridnya itu lihat enggak berhenti-berhenti ini guruku ini, Ibnu Qayyim meriwayatkan. Membaca Al-Fatihah enggak selesai-selesai. Al-Fatihah terus. Masyaallah. Kenapa? Afdhalus suwar. Surat yang paling mulia, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an itu adalah surat apa? Al-Fatihah. Enggak ada yang nyanyi. Enggak ada yang nyanyi, Pak. Enggak ada yang nyanyi kebesaran dari surat Al-Fatihah. Salah satunya apa? Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu seperti sepertiga dari isi dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu memiliki apa? Apa? Tema besar. Al-Qur'an itu memiliki tema besar. Ada mengatakan tiga, sebagian ulama mengatakan ada tiga, ada mengatakan empat. Kalimat atau ayat ihdinas siratal mustaqim itu mewakili tema dari apa? Salah satu tema dari apa? Sepertiga tersebut. Jadi Al-Qur'an itu ada tema besarnya. Ya kalau kita, saya ngomong gini kan, Bapak tahu kan tema yang disampaikan Ustadz itu apa sih gitu? Kan gitu. Tahu nggak Pak? Tadi pertama tema besarnya adalah zalim ya kan? Tema besarnya zalim. Ya. Tema selanjutnya apa? Di sini tentang hidayah. Tahu tema besarnya. Al-Qur'an itu memiliki tema besar. Ada beberapa tema besar. Kalimat ihdinas siratal mustaqim itu mewakili salah satu apa? Tema. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi surat Al-Fatihah itu kan Bapak enggak mungkin hafal kan surat Al-Baqarah ya. Enggak mungkin hafal surat Al-Baqarah. Enggak mungkin Bapak surat Ali Imran atau surat An-Naba aja deh. Ya anak-anak Bapak mungkin sebagian hafal ya. Ya amalannya Al-Fatihah aja lah ya. Murajaah surat Al-Fatihah, enggak apa-apa. Tapi apa? Iya yang khusyuk kalau bisa. Karena yang paling gampang ya Al-Fatihah lah. Minimal kita pasti tahu lah artinya, Pak. Insyaallah itu ada khusnudan atau tahu artinya. Kalau enggak sekarang habis ini scroll ya, apa sih artinya surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim ya. Berilah kami hidayah as-siratal mustaqim, yaitu sebuah jalan yang lurus. Atau mungkin duduk di antara dua sujud. Hafal Pak duanya, Pak? Hafal ya. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warhamni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini riwayatnya banyak, Pak. Riwayatnya sangat banyak dan redaksinya banyak. Salah satu ada kata wahdini, ya kan? Artinya apa? Berilah aku petunjuk. Jadi pas waktu duduk di antara sujud ada lagi kalimat apa? Berilah aku. Jadi ada kata apa? Wahdini wa'afini wa'afani. Ini redaksinya banyak. Tidak perlu disebut lah ya redaksinya banyak. Ada Robbi fili, Robbi fili. Ada yang cuma Robbi fili warhamni saja. Ada Robbi fili wahdini. Ya. Tapi apa? Ada kalimat, masya Allah ya, dalam mazhab Syafi'i itu semua riwayat itu digabungkan jadi satu. Jadi riwayatnya banyak, Pak. Riwayatnya banyak. Ada yang cuma kata Robbi fili doang. Ada Robbi fili dengan warhamni. Terus kemudian oleh ulama mazhab Syafi'i digabungkan semua menjadi yang satu kesatuan itu. Walaupun ada yang mengatakan wa'fu anni enggak ada riwayatnya. Tetapi para ulama mengambil dari kitab yang kemarin kita bahas dari kitab Ihya Ulumuddin itu ada kata-kata tambahan wa'fu anni. Seperti itu. Jadi ada kata lagi apa? Wahdini. Jadi dalam sholat itu, Pak, kita minta hidayah itu enggak sekali. Enggak cuma 4 kali kalau 4 rakaat. Enggak cuma 2 kali kalau 2 rakaat. Tetapi apa? Diduduk di antara dua sujud pun ada kata apa? Wahdini lagi. Ada kata apa? Wahdini lagi. Minta hidayah. Jadi apa? Karena begitu pentingnya kita minta hidayah kepada Allah. Kenapa? Kita
potensi untuk tersesat itu sangat besar, Pak. Potensi kita untuk tersesat itu sangat besar. Dan kita butuh petunjuk dari Allah itu setiap apa? Setiap saat. Enggak usah jauh-jauh, antara subuh ya sampai zuhur nanti potensi kita untuk tersesat, untuk berbuat maksiat besar enggak? Besar. Ada potensi kita melakukan kesalahan, ada potensi kita melakukan dosa, ada potensi kita apa? Salah ngomong ya, melakukan dosa. Maka kita butuh apa? Petunjuk. Jadi ada alarm di otak kita, di hati kita ada alarm gitu. Kita butuh itu. Kita butuh itu. Maka apa? Mintanya itu enggak boleh apa? Enggak boleh terputus. Seorang muslim itu tidak akan pernah terputus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Syaratnya kalau pingin dapat hidayah, kata Allah dalam hadis qudsi ini apa? Ahdikum fastahduni, mintalah hidayah maka aku akan berikan hidayah. Minta hidayah. Tidak, saya cek. Saya cek ya Pak, surutnya jam berapa? Sudah masuk surut. Ini ada berapa poinnya? Satu. Ini poinnya banyak sekali Pak ya. Ada banyak. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau zolimnya ke seseorang tadi kan luar biasa ya Ustaz ya, kalau ke Allah insya Allah Allah Maha Pengampun, kalau ke sesama, ke manusia, tapi sebenarnya kita tidak sengaja Ustaz, terus kemudian seorang itu mendoakan, tentunya menjadi doa seorang yang terzolimi dan itu kita semuanya cermat, mungkin termasuk yang makbul. Tapi kita enggak sengaja Ustaz. Mohon maaf, solusinya apa Ustaz? Misalkan kita sudah sangat berhati-hati sebenarnya di dalam perjalanan, apakah ngeremnya, apakah beloknya, apakah ketika ada genangan karena juga berhujan begitu, sudah pelan-pelan sebenarnya dan enggak sengaja, tapi tetap aja mercik ke celananya yang di pinggir jalan itu. Itu kan enggak sengaja Ustaz ya, kitanya ya. Tapi bagi dia, wah, doanya itu yang doanya itu yang ngeri. Nah, solusinya apa Ustaz itu istilahnya? Karena kita enggak mungkin juga untuk itu kita juga enggak kenal dan enggak tidak apa tuh namanya tidak terasa begitu Ustaz itu. Terus seperti apa kalau kita zolim terhadap hewan atau tumbuhan, kita lupa menyiram, kita lupalah sehari itu minumannya kurang untuk hewan itu, atau makanan, atau mungkin bukan hewan peliharaan kita, tapi ada hewan yang kira-kira kok kurus, lapar. Kita sebenarnya punya makanan itu. Apakah kita tergolong zolim seperti itu? Terus boleh satu lagi Ustadz, karena ini di luar topik tapi jadi penasaran, tadi Ustadz sudah menyinggung sih sebenarnya terhadap ihdinash shiratal mustaqim atau salah satu tema besar Al-Quran dari tiga tema besar. Mohon izin bocorannya Ustadz, tema yang kedua dan ketiga apa, singkat saja. Terima kasih. Penasaran. Oke Bu, aduh. Baik, ada tiga pertanyaan. Pertanyaan adalah tentang sebuah zolim karena ketidaksengajaan. Dan ini pasti terjadi. Pasti apa? Sangat mungkin terjadi bagi kita semua. Kita sudah hati-hati, ya kita manusia, tempat kita melakukan kesalahan. Makanya Pak ada sebuah doa. Doa yang kurang lebih maknanya adalah meminta ampunan kepada Allah ya, dengan dosa-dosa yang kita buat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja.
baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Fima la a'lam, fima a'lam, fima la a'lam. Jadi ada doa, doa yang memang dengan dosa-dosa yang aku kerjakan, aku tahu itu aku akan mengerjakan. Ada yang karena enggak tahu. Kita minta, selalu minta kepada Allah agar Allah mengampuni itu. Apalagi antara kita dengan Allah atau dengan orang lain. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir beliau wafat itu. Ini Rasulullah ya, manusia yang paling adil, manusia yang tidak mungkin melakukan kezaliman. Itu Rasulullah membuka bajunya. Membuka bajunya ya. Kemudian apa? Barang siapa yang pernah aku pukul, barang siapa yang pernah aku cambuk, barang siapa yang pernah aku zalimi, ini punggungku. Sahabat nangis. Sahabat apa? Nangis. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Kenapa? Karena tahu tentang bagaimana apa? Bahayanya, nilai dosanya seseorang melakukan kezaliman kepada orang. Itu kalau cerita itu nanti panjang. Itu masya Allah, itu salah satu kisah yang sangat mengharukan ya. Kisah Rasulullah membuka bajunya itu ya, tentang kisos, minta kisos, sahabat dan sahabat yang minta kisos. Rasulullah pernah apa nggak sengaja, jadi apa untanya Rasulullah itu pas waktu Rasulullah lagi naik itu menyambet seorang sahabat gitu kan. Itu kisahnya panjang. Dia pura-pura minta kisos. Sebenarnya bukan pura-pura minta kisos. Dia hanya ingin memeluk apa tubuhnya Rasulullah saja gitu. Pura-pura minta kisos. Jadi seperti itu. Jadi dan itu dilakukan oleh para ulama apa para sahabat-sahabat besar ya. Mengatakan. Ya. Terus bagaimana makanya apa? Itu sudah benar ya kalau kita misalkan tinggal di sini ya, kita minta maaf. Ada yang misalkan mau pindah ya kan? Mohon maaf dengan segala kesalahan yang baik yang terucap dengan sengaja maupun yang tidak sengaja melakukan. Kenapa? Ada sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita itu salah gitu. Apalagi orang Indonesia standar apa? Standar sakit hatinya itu ada yang kadang-kadang sensitif luar biasa kan gitu. Seperti itu. Jadi itu sangat wajar sekali, sangat sangat wajar sekali kan. Kalau masih kita mampu menjangkaunya, masih mampu menjangkaunya, ya kita minta maaf. Kita minta maaf. Dan ini salah satu apa? Kelemahan orang Indonesia itu jarang yang apa melakukan kesalahan minta maaf itu jarang, jarang. Dan seperti misalkan ya di jalan ya, kayak gitu ya. Ya tinggal buka jendela, maaf gitu doang. Mungkin orang paham kalau itu dilakukan karena tidak sengaja. Kalau kita oh maaf, maaf gitu. Dia tahu kalau kita tidak sengaja. Kita insya Allah itu orang awalnya mau marah ketika minta maaf jadi apa? Gak jadi. Kadang-kadang permasalahan seperti itu kadang-kadang apa? Butuh kita kerelaan kita ngomong oh minta maaf. Gitu aja sebenarnya. Itu simple kan. Sebenarnya minta maaf saja gitu. Dan itu hal yang biasa gitu. Banyak dari kita itu egonya gedenya luar biasa. Tinggal minta maaf selesai urusan gitu. Apa sih ya? Kalaupun masyarakat kita salah, tinggal minta maaf itu egonya kita itu terlalu besar. Itu yang pertama. Itu adalah yang pertama. Jadi sebisa mungkin minta maaf, sebisa mungkin minta maaf. Dan itu gampang minta maaf itu gampang gitu. Sangat gampang. Tinggal kita hanya ini saja. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang hewan ya. Hewan juga bagian dari sebuah kedzaliman. Tapi ada syarat-syaratnya. Hewan yang memang itu adalah hewan yang kita rawat. Hewan menjadi hak milik kita. Kalau kita tidak memberikan haknya, ya kita apa? Zalim. Bukan hewan yang berkeliaran, bukan milik kita ya. Kalau hewan yang memang kita rawat, kita punya hewan apapun, burung misalkan ya, ataupun kucing ya kan, paling banyak ya. Kalau kita tidak rawat, ya zalim. Udzibati imra'atun kata Rasulullah. Ada Rasulullah pas waktu Isra Mi'raj melihat seorang wanita diazab fi hirwatin gara-gara kucing habasatha dikurung la hiya at'amatha enggak dikasih makan. Enggak dikasih. Hanya gara-gara masalah seperti itu. Dan itu zalim. Itu adalah sebuah
kezaliman. Dan Allah melakukan perhitungan dengan itu. Bahkan antar hewan saja nanti apa? Allah akan perhitungan. Ya. Ada yang kijang tanduknya putus, diurus dulu sama Allah. Semuanya diadili oleh Allah, semua diadili. Sampai enggak ada satu pun hambanya yang apa? Protes nanti enggak ada. Enggak ada yang protes. Semua apa? Ridho, semua puas dengan keputusan Allah. Ridho dan puas dengan keputusan Allah yang maha adil. Jadi termasuk juga kepada apa? Kepada hewan itu bagian kezaliman. Kalau memang apa? Itu kita minum. Makanya Pak, kalau Bapak misalkan punya kucing, punya burung, ya siap-siap apa? Kalau keluar kota ya, terutama kalau keluar kota ya, atau pulang kampung itu bahaya ya. Ya titipin ke tetangga kayak atau apa? Kasih makanan, jangan cuma titip doang ya. Kasih. Jadi itu bagian dari kedzaliman, sama bagian dari kedzaliman yang memang itu menjadi hak milik kita. Kemudian ketiga, tema besar surah Al-Fatihah. Jadi tema besar Al-Qur'an itu tiga ya. Saya ambil yang tiga saja paling gampang ya. Paling tiga itu tema besar Al-Qur'an itu tiga. Pertama adalah tentang Allah ya, tentang maha besar Allah, tentang sifat-sifat Allah dan tentang nama-nama Allah. Tentang Asmaul Husna, tentang kebesaran Allah ya. Al-Qur'an berisi tentang itu, pembahasan tentang innallaha ghafurur rahim ya. Bagaimana Allah dikatakan di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali, ada nama-nama yang mulia, nama-nama yang luhur ya, ada sifat-sifat. Itu tema itu. Dan tidak ada satu halaman pun di dalam Al-Qur'an pasti ada menyebutkan tentang nama-nama Allah atau sifat Allah, ya enggak, Pak? Coba antum lihat satu halaman pasti ada kalimat apa? Rabbul alamin, Ghafurur Rahim, Azizun Hakim. Maka apa tema besar? Tema besar Al-Qur'an sepertiganya adalah membicarakan tentang kebesaran Allah. Tentang kebesaran Allah. Dan itu terkumpulkan dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu sepertiganya Al-Qur'an adalah temanya tentang kebesaran Allah, dan itu terwakili dalam surat Al-Fatihah adalah di tiga ayat tadi. Makanya Al-Qur'an disebut Ummul Kitab. Induknya apa? Al-Qur'an. Maksudnya induknya Al-Qur'an itu apa? Intisari Al-Qur'an itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Pertama apa? Tema besarnya adalah tentang kebesaran Allah. Tentang kebesaran. Kemudian yang kedua adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tema besar kedua, kan tadi ada tiga ya. Sepertiga pertama adalah tentang kebesaran Allah, kedua tentang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami beribadah. Tema besar Al-Qur'an kedua adalah tentang ibadah. Manusia diciptakan untuk apa? Manusia dan jin? Ibadah. Tema besar Al-Qur'an yang sepertiga adalah tentang syariat. Tentang syariat, tentang halal dan haram, tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah dan segala macamnya itu. Itu tema besar Al-Qur'an sepertiga. Dan itu terkumpul dari kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, di sini sebagian ulama menjadikan ada empat tema. Tema Iyyaka na'budu dan ihdinash shiratal mustaqim, sebagian ulama membahas ini tema seperempat, ini tema seperempat. Tapi kita ambil yang sepertiga saja gampangnya. Kemudian yang terakhir adalah sepertiga yang terakhir adalah tentang qasas, tentang kisah-kisah. Tentang kisah-kisah di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali tentang kisah-kisah umat terdahulu, baik kemudian tentang kisah-kisah tentang yang akan datang, baik tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, dan kisah-kisah umat terdahulu. Dan itu terkumpul dalam sebuah ayat, siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada sepertiga yang ketiga tentang kisah-kisah. Seperti itu. Itu
Itu tema yang ada dalam surat Al-Fatihah. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Ya, tidak ada. Baik, alhamdulillah kajian kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.